dari anggota terdakwa. Nah, akhirnya bersama dengan keluar putusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa bukan kewenangannya, saya bilang jangan terakhir kita mahkamah ke Mahkamah Konstitusi saja. Ini pakai uang negara dan menjalankan fungsi-fungsi negara. Dia terserah KPK. Yang pasti konstitusi harus ditegakkan. Memang saya menjelaskan kepada Pak Mahfud tentang karena beliau sebagai tokoh masyarakat, tokoh nasional, tokoh masyarakat, supaya bisa juga saya memberikan beberapa hal pemahaman tentang konstitusi yang terjadi pada saat ini, khususnya untuk masalah DPD. Kira-kira itu. Saya dengan laporan Ibu ke MK juga, Pak. Ya, jadi saya dan Pak Faruk akan maju ke MK. Saya juga minta doa restunya. Ini diharapkan dengan ya sebetulnya beliau sebagai ya saya kira beliau sebagai tokoh nasional, saya kira memang kita ingin sekali beliau mendukung kita dalam membenarkan apa yang terjadi saat ini. Bu, ini kan ketua DPD itu kan salah satu ketua umum yang mengusung Pak Jokowi Maruf juga. Ada harapan Pak Maruf bisa kasih hati atau saya berharap begitu tadi. Tapi beliau juga sudah mengatakan akan. Punya pengalaman soal peralihan kekuasaan seperti ini. Jadi sama dengan.